Seorang siswi SMA di Kota Kendari diperkosa oleh 3 orang pria. Korban diperkosa setelah dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Seorang siswi SMA mendatangi Polsek Abeli, Kendari, Sulawesi Tenggara untuk melaporkan kasus pemerkosaan yang menimpa dirinya. Kami harus mengaburkan sebagian gambar untuk melindungi identitas korban yang masih di bawah umur. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung menangkap 3 pelaku pemerkosaan yang bekerja sebagai anak buah kapal. Dalam pemeriksaan terungkap, sebelum memperkosa korban, para pelaku mencekoki korban dengan miras di sebuah indekos di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli. Yang tersebut menjemput korban, kemudian datang di kos-kosan milik lelaki Abi. Teman-teman pelaku bersama ABK di kapal penumpang Kendari Raha. Korban sendiri dengan calon tersangka bahwa sebelumnya korban ini disuruh minum minuman keras jenis anggur merah ke anggur hitam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Silvian Syakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara.